Ada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan iza mata ibnu adam inqatu 'amalu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bihi au waladin shalih yad'u lahu. Jika anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal dunia dunianya kecuali ada tiga. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah, yaitu amal jariyahnya. Yang kedua awal ilmin yantabu bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wa waladin shalih yad'u lahu, yaitu mempunyai anak yang saleh yang mendoakannya. Dalam hadis ini kita ambil fearless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita ucapkan puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, di mana pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Ramadan, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah puasa kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, puasa kita, salat kita, tarawih kita, tadarusan kita, dan segala amal jariah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan ke dalam keadaan fitrah atau suci. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah suasana terkini pada hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 29 Ramadan. Inilah suasana di para jemaah kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan tawaf. Nah, saat ini jam menunjukkan jam 6. Jam 6 sore ya. Sambil menanti tibanya berbuka puasa, kita isi dengan pelaksanaan ibadah tawaf sunat pada sore hari ini sambil menanti tibanya azan maghrib. Sekali lagi saya doakan yang menonton video ini di mana saja berada kaum muslimun muslimat, saya doakan dari depan Baitullah yang belum dinasibkan untuk datang beribadah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memanggilnya untuk bisa datang beribadah, melaksanakan ibadah umrah maupun melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah suasana terkini pada sore hari ini pukul tamsuri ya, sambil menunggu tibanya azan maghrib. Inilah suasana kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan tawaf di Baitullah. Setiap hari sekarang sangat ramai sekali ya, antusias para jemaah untuk mengisi sisa-sisa Ramadan untuk beribadah di Baitullah, baik melaksanakan ibadah umrah maupun mengisi dengan iktikaf di masjid dengan membaca Al-Quran maupun melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya maupun bersedekah. Inilah suasana pada sore hari ini.
para kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah. Sekali lagi saya doakan bagi yang menonton video ini, di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang belum dinasibkan datang beribadah di Baitullah, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memanggil untuk bisa datang beribadah di Baitullah, melaksanakan ibadah umrah maupun melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tinggal satu hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini 29 Ramadan, mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nantinya kita berharap untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dikembalikan dalam keadaan fitrah seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah suasana para jamaah kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan tawaf di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dulu video ini. Sekali lagi saya doakan yang melihat video ini, saya doakan dari depan Baitullah, semoga Allah segera memanggilnya untuk bisa datang beribadah di Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah maupun melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saya doakan untuk sahabat NDB, sahabat NDB KSA. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum bisa datang beribadah di Baitullah, saya doakan untuk sahabat NTB KSA, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memanggilnya untuk bisa datang beribadah di Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah maupun melaksanakan ibadah haji. Dan saya doakan untuk sahabat NTB KSA bagi yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Mudah-mudahan segera sembuh sehat seperti biasanya, dan mudah-mudahan sahabat NJPKSA kita semua selalu kompak satu komando. Mudah-mudahan segala visi misi langkah baik kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Iza mata bidu adam in qatu amalu illa min thalasin: sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu." Jika anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal dunianya kecuali ada tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu amal jariyahnya. Yang kedua aw ilmin yantabu bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wa waladin salih yad'u lahu, yaitu mempunyai anak yang saleh yang mendoakannya. Dalam hadis ini kita ambil suatu
pelajaran bahwa jika manusia itu meninggal dunia, maka segala urusan dunianya terputus, tidak akan bisa dibawa mati, kecuali ada tiga yang akan menemaninya sampai ke liang kubur. Yang pertama yaitu amal jariah kita. Inilah yang bisa dibawa mati, itu berupa amal jariah, sedekah kita. Mungkin pernah kita nyumbang untuk masjid, musalla, atau tempat-tempat ibadah lainnya, maka itu pahalanya tetap akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmin yantafu bihi. Kita punya ilmu yang bermanfaat, kita punya ilmu, kita amalkan kepada orang lain. Walaupun satu kalimat kita amalkan kepada orang lain dan orang lain itu bisa mengerti, maka ilmu yang kita ajarkan akan bermanfaat bagi kita. Yang ketiga ialah mempunyai anak yang soleh dan soleha yang mendoakan. Kita punya anak yang soleh dan soleha, kita meninggal dunia nanti, anak kita ingat, selalu mengirimkan kita bacaan Fatihah, membacakan kita ayat-ayat Al-Quran, mengirimkan kita doa, maka itulah yang bermanfaat. Walaupun kita setelah meninggal dunia, kita tinggalkan anak kita yang soleh dan soleha, lalu mengirimkan kita pahala, maka itu yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua selamat dari dunia wal akhirah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana di lapangan Burung Dara ya. Lapangan Burung Dara ini sangat banyak sekali ya. Ini pagi-pagi para jemaah atau yang selesai melaksanakan umroh kasih makan ya burung-burung di sini, sangat banyak sekali. Ini kita berada di lapangan Burung Dara ya, luar biasa banyak sekali ini. Dan dia tidak takut kalau di sini burung daranya ya, kalau di Saudi ini tidak takut. Kalau di kampung kita di Lombok itu takut, ini nggak takut ini. Bagus sekali pemandangan ini, dikasih makan luar biasa, banyak sekali ini burung daranya ya. Ini lagi dikasih makan ya, ini banyak sekali ini. Ini suasana ini lapangan Burung Dara. Dia nggak takut ini, dia nggak takut. Nah, kita kasih makan ini, kasih makan ini. Banyak sekali. Banyak sekali. Inilah suasana di lapangan Dara ya, di belakang Tower Zamzam. Pemandangan sangat indah sekali ya pagi ini. Nah, ini banyak sekali burung dara ini. Ayo siapa yang mau burung dara ini? Enggak takut dia ini, enggak takut. Lagi ini dikasih makan banyak sekali. Bagus sekali pemandangannya. Semua berdatangan ini mencari makan ini. Ini berada di belakang Tower Zamzam ya. Terbang dia. Wah, bagus sekali pemandangannya. Yuk, siapa yang mau ini burung dara, yuk datang ke lapangan dara yang berada di belakang Tower Zamzam. Ini lagi dikasih makan. Nggak takut ya ini. Oh, banyak sekali. Nah, pagi ini
para jemaah kasih makan burung dara banyak sekali. Ini terkenal dengan lapangan dara ya. Burung dara banyak sekali ya. Semua berdatangan ini. Oh, bagus sekali pemandangannya. Tidak takut di sini burung daranya. Kalau kita di kampung kita, apalagi di Lombok, itu takut ya. Lihat manusia aja udah lari itu terbang. Kalau di sini nggak takut dia. Bahkan kita, kalau kita kasih makan dia di tangan kita, dia hinggap nanti. Banyak sekali nih ya. Banyak sekali burung dara. Pagi-pagi di sini banyak sekali yang turun cari makan ya untuk sarapan pagi. Oh, banyak sekali. Oh, terbang. Oh, terbang dia itu. Oh, terbang.